Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Otodidak. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita lanjutkan lagi untuk membuat vector set. Kali ini kita akan membuat vector set alat-alat sekolah teman-teman ya. Karena ini untuk alat-alat sekolah, ini untuk di Shutterstock ini banyak sekali dicari, dan juga di Microstock yang lain ya, dengan keyword school atau sekolah, atau juga yang berhubungan dengan sekolah seperti peralatan alat tulis seperti ini. Ini banyak sekali dicari. Untuk teman-teman, silahkan yang belum daftar Shutterstock bisa melalui link di deskripsi video ini teman-teman. Seperti apa cara membuatnya? Tentu saja saya akan membuatnya ini dengan digambar dulu di kertas seperti biasa ya, baru kita nanti merubahnya di Adobe Photoshop, kemudian menggunakan Adobe Illustrator juga untuk kita buat menjadi vektor teman-teman. Oke teman-teman, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak.
Oke, untuk gambarnya sudah saya foto ya seperti biasa, dan kita olah dulu di Photoshop ya, langsung aja karena langkah-langkahnya juga sama seperti di video sebelumnya. Kita langsung aja ya. Oke, teman-teman, ini ya untuk vector set stationery atau juga alat-alat tulis, alat sekolah ya, yang sudah saya buat ya. Dan untuk teman-teman silahkan kalau mau mencobanya dibuat saja, dan bisa diupload ke Shutterstock maupun ke Microstock yang lain, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya, supaya teman-teman bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.